Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang muslim yang cerdas adalah yang beramal dengan amal yang jariah, amal yang terus mengalir pahalanya sampai walaupun dia sudah wafat. Alhamdulillah, insyaallah pesantren Ibnu Syam akan berencana memperluas pesantren dengan membebaskan tanah untuk perluasan pesantren. Kami mengajak saudara-saudara semuanya, sahabat-sahabat semuanya, untuk sama-sama berinvestasi untuk akhirat, untuk beramal jariah, amal yang mengalir pahalanya insya Allah walaupun nanti kita sudah wafat. Karena setiap santri yang menghafal Al-Quran di tanah tersebut, maka insya Allah kita juga akan kebagian pahalanya. Dibutuhkan 6.000 donatur, karena insya Allah luas tanahnya kurang lebih 6.000 meter, per meternya Rp150.000, ya. Dipersilahkan jika Anda, saudara-saudara, sahabat-sahabat semuanya ingin mengambil 1 meter, bersedekah 10 meter, atau 100 meter, atau berapapun, ya, insya Allah menjadi amal jariah, amal yang terus mengalir pahalanya sampai nanti kita ketemu di surganya Allah Subhanahu wa taala biiznillah. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yu'minuna bil-ghaibi wa yuqimunash-shalata wa mimma razaqnahum yunfiqun." Ini adalah ciri-ciri orang yang meraih surganya Allah dan mereka dapat keuntungan dan kemenangan yang luar biasa di hari kiamat. Di antaranya adalah mereka yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita meraih surganya Allah dengan kita berinfak di pesantren Ibnu Syam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.